Halo bang. Kabelnya ada bang? Ada bang. Di atas bang. Mesti di roketnya bang. Oh iya? Iya bang. Oh ya udah. Aku tunggu di lobby aja bang. Oke, okay, makasih bang ya. Bang lobby bang ya. Oke. Okay. Sekarang kita udah di markas besarnya Parlin. Nah, tadi kita udah tanya sama teman-teman yang di depan. Nah, sekarang saya menunggu di lobby. Nah, siapa yang ada di lobby? Ayo, cekidot. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng, geng. Oke. Yo. Halo, keren dong. Lagi pada ngapain? Ya, duduk bang, Paling masih tidur? Sepertinya masih tidur bang. Takkan kan ya? Ya lah, berarti istirahat dulu sini ya. Di sini tempat anak-anak Little Family berkumpul. Halo, keren dong. Nah, kita sambil nunggu-nunggu Parlin, kita duduk di lobby dulu ini. Nah, di sini tempat markasnya juga Little Family. Itu kalau kalian tahu di Medan itu Little Family itu di sinilah markasnya sebenarnya. Ini lobinya ini. Nah, itu ada Randy. Waduh, agak berantakan ya, sorry ya. Halo Ren. Halo. Oke. Okay. Bang Aris, teleponan aja, Bun. Oke. Okay. Iya. Ini bos-bosnya belum datang ini. Bos-bosnya belum datang, belum pernah datang. Oke. Okay. Kita nunggu Parlin. Parlin belum masih tidur. Waduh, kita tunggu aja lah. Ya, beginilah berjuang. Untuk tunggu dia turun. Jadi kita rebahan. Hah? Minum-minum dulu lah. Lagi di mana? Agak santai. Nah, jadi kalau kalian mau komen-komen yang positif, di bawah subscribe, tekan tombol loncengnya. Nah, biar bisa ikutin terus apa kegiatan Ndong Dagu selama ini kan. Nah, dalam perjalanan kemana aja. Oke, okay. Like-nya jangan lupa. Terus di-share sama kawan-kawan, oke? Okay? Sambil nunggu Parlin, kita makan dulu. Oh, kok ada Parlin di sini? Iya, tidur masih? Enggak mama ketok apanya? Tidur aja? Capek deh mungkin, Mak. Kenyal. Nanggung, Mak. Iwa nggak mulia ada bos di bagi cici. Hayo nih. Mak ya mak. Mak. Bentar mana nih? Adikmu. Siapa bentar? Yang gemuk. Hah? Apa mak? Itu yang gemuk. Siapa gemuk? Mau masuk bang? Nunggu di lobby dapat. Dapat mak janda. Nah, gitu bang. Bang Jiko, belilah satu Bang Jiko. Aku punya malu, Ma. Punya malu ya? Baru aja beli. Makan. Ini kue mak janda ini, enak nih. Hah? Loh, kan ini, iya. Ini namanya makanannya enak, Ma. Endos. Ini mak janda ini. Kalau orang Medan kenal mak janda, nah, anak kos-kosan biasanya ini dia. Terkenal. Loh, tahu mak janda. Makanannya enak semua ini. Enggak, teringat kok ada tentara. Jadi dia tempat anak kos. Apa belajar sama anak malam tuh. Kalau mak janda ini jadi caleg, lo jadi medan semua sama bencang. Enggak boleh dia nyata. Apa enggak ketawa cewek semalam itu sama. Oke. Iya. Ngeri lah.
bilangnya aja. Jadi aku ke bawah aja. Om ini aku bilang. Iya loh Bu. Karena itu terkenal kan. Makan dulu kita. Nah ini. Ini baliknya enggak? Hah? Yes. Aku. Apa aku? Ya. Kasih ya, Mak. Kampanye lagi ya. Hah? Kamu juga kampanye. Apa? Kampanye lah ya. Kampanye. Oh ya Kiki ya. Kiki lagi kampanye sosialisasi. Kapan kita kampanye besar-besar? Nah nanti kita tanya Bang Kiki ya, Mak. Kampanye besar-besaran mau dibuat di mana, Mak? Tahu. Oh iya ya. Tunggu ini datang loh. Jokowi, Prabowo. Oke. Satu apa dua? Guys. Aduh, keren dong. Ini lah ditunggu-tunggu dari tadi. Apa gelap? Aduh. Lama kali kemana aja? Lu. Di KML. Oke, berarti udah siap semua nih? Belum lah, makan dulu. Oh iya, makan dulu ya. Oke, sip. Jadi sebelum kesana, ada yang mulai tunggu di edit? Oh, ada lah. Semalam, kopinya belum habis. Kirim apa? Sekitar ya. Semi-semi panas itu. Oh iya iya, inilah DJ tergokil itu ya. Nomor 1 di Kota Medan. Nomor 2 lah, nomor 1 Bang Ciko. Hai guys. Sebelum nonton video ini, jangan lupa makan baru subscribe guys. Jangan lupakan makan. Lonceng, itu harus di... Iya, harus ditekan. Loncengnya ya. Karena loncengnya nggak hidup ya, nggak masuk-masuk. Iya. Lonceng mana? Oh, teriak talinya. Teriak talinya. Pesan apa rupanya? Hah? Pesan apa? Apa? Mau pesan makan apa rupanya? Ini yang punya Surabaya. Kadang-kadang dia mau di Medan. Kita namanya Surabaya. Iya. Jauh deh ya. Tetap ada pendiriannya, walaupun dia di Medan, walaupun dia di Jakarta, tetap namanya Ayam Pencet Surabaya. Gak ada rokok guys? Gak ada. Mana guys? Rohon. Rohon. Iya itu abis ini ada lagi. Ada palo. Kita berangkat. Kita mau kemana? Cek sound. Oke, okay, sip. Iya. Yo. Halo, Kiran dong. Nah, sekarang kita mau menuju ke Megapark ya. Ya. Megapark. Cek sound. Mau cek sound ya. Mau cek sound di sana kan ada acara. Ini bukan tablik akbar, Ted. Iya. Aduh. Jadi kita mau cek sound karena jam 12 nanti malam Parlin mau main sama siapa? Ryuka. Sama Ryuka ya. Oke, nanti kita jumpa Ryuka juga di sana. Oke, keren dong. Oke. Oke. Jangan lupa subscribe Dengan Dagu dan Parlin Sembiring. Oke. Saya collab sama Parlin Sembiring, oke? Okay? Like and share sebanyak-banyaknya, oke? Okay, makasih banyak, nggak bayar. Ayo, let's go. Kita masuk ke dalam. Ya, cek. Tempe, Bang. Tempe lah. Cek ombak.
Sementara dong. Nah, kita udah siap mandi. Kita mau balik menuju ke acara Parlin Mega Park. Jalan ya. Yo, ding. Oke, kita sebentar mau nanya sebelum kita main di Mega Park. Nah, nanti abis selesai acara ini, apa lagi sibukan Rin? Ada pulang tidur istirahat. Nah, terus maksudnya apa lagi event setelah event ini? Oh, tanggal 10 April di The Coop Hotel Danau Toba. Okay. Dan tanggal 28 April di Elektra Sepide Polonia. Oke, okay, sip. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jangan lupa datang ke The Coop sama The Elektra. Ingat tadi kan? Nah, kalau enggak ingat ayo diputar balik aja videonya, oke? Okay? Iya. Nanti kita tanya-tanya lagi, udah selesai acara, udah selesai itu, nanti kita makan apa segala macam, mah kita duduk santai setelah acara, oke? Okay? Kita langsung aja, cekidot, menuju jumping-jumping, yuk!